Kegiatan pengamanan hari ini. Yeah. Jadi untuk pengamanan malam takbiran Idul Fitri 1423 Hijriah di Kota Batu, alhamdulillah sampai dengan saat ini pukul 22.00 terpantau aman dan lancar, kondusif. Dari sore sampai dengan saat ini seluruh personel gabungan baik TNI maupun Polri melaksanakan kegiatan pengamanan termasuk patroli di sentra-sentra keramaian masyarakat serta perbelanjaan dan tempat ibadah. Kami mengantisipasi mengedukasi masyarakat agar tidak melaksanakan tabir keliling karena mengingat akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi penularan virus COVID-19. Alhamdulillah sampai dengan saat ini masyarakat sangat kooperatif, tidak ada yang melaksanakan kegiatan takbir keliling, hanya melaksanakan kegiatan di tempat-tempat ibadah serta musola. Kemudian setelah ini kami akan fokus melaksanakan kegiatan pengamanan sholat id yang akan dilaksanakan di beberapa titik di Kota Batu dan semoga dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Demikian. Lebaran tahun 2022 ini suatu lebaran yang unik untuk kita karena daerah pandemi ini tidak dibolehkan mudik, jadi kita tuh ekstra keras melaksanakan pengamanan lebaran. Jadi sinergitas dari Polri dalam rangka pengamanan lebaran ini cukup baik menurut saya, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung kita bersama akan kita lakukan sebaik-baiknya. TNI dalam hal ini akan membantu maksimal Polri dalam pengamanan lebaran tahun ini. Termasuk dari tempat-tempat wisata maupun pos pengamanan, di mana wilayah kita, tanggung saya, wilayah Kabupaten Malang dan Batu, sudah kami laksanakan pengecekan dengan Forkopimda. Jadi di titik tertentu, baik di pos pengamanan maupun di tempat-tempat wisata, sudah kita monitoring personel. Mulai dari tanggal 28 dari itu sampai dengan saat ini masih berlangsung. Dan kita sudah cek tempat tadi, rekan-rekan sudah melihat bahwa kita TNI dan Polri beserta unsur-unsur tingkatan yang lain siap untuk membantu pengamanan lebaran. Dan yang terakhir, harapannya terkait pengamanan lebaran, ya harapannya semua pengamanan berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga pelaksanaan lebaran mudik tahun ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan dan kendala atau